komoditas tanaman pangan yang sangat penting di Indonesia. Karena padi dapat menghasilkan beras yang dijadikan sebagai bahan pangan pokok bagi masyarakat Indonesia. Setiap tahunnya, kebutuhan beras akan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk Indonesia. Sehingga perlu dilakukan inovasi teknologi pertanian guna meningkatkan produktivitas padi untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Salah satu inovasi teknologi pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas yaitu dengan penggunaan varietas unggul baru berdaya hasil tinggi. Penggunaan varietas unggul mampu menyumbangkan 75% dari total komponen teknologi jika diintegrasikan dengan komponen teknologi pengairan dan pemupukan. Penggunaan varietas unggul merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan produktivitas padi yang mudah dan murah. Dikatakan mudah karena petani hanya mengganti varietas padi tanpa mengubah komponen teknologinya. Dan dikatakan murah karena tidak memerlukan tambahan biaya produksi. Pendekatan penerapan varietas unggul baru yang sesuai dengan agroekologi setempat secara efektif dapat meningkatkan produktivitas tanaman, menahan serangan hama dan penyakit, serta kekeringan dan kebanjiran. Varietas unggul yang telah dirilis oleh Kementerian Pertanian terbukti mampu meningkatkan hasil produktivitas padi. Salah satu varietas unggul yang dirilis ke masyarakat adalah varietas Impari 46. Varietas Impari 46 ini telah dirilis sejak 2019 silam dengan jumlah anakan produktif kurang lebih 19 malai per rumpun dan jumlah gabah isi per malai sebanyak kurang lebih 91 butir. Untuk mencapai masa panen varietas Impari 46 memerlukan waktu kurang lebih 111 hari setelah ditebar. Varietas Impari 46 ini memiliki potensi hasil panen sebanyak 9,08 ton per hektar dengan rata-rata hasil sebanyak 6,74 ton per hektar. Varietas Impari 46 memiliki tingkat kecocokan untuk ditanam di lahan sawah tada hujan dengan ketinggian 0 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Varietas Impari 46 ini memiliki ketahanan terhadap hama wereng batang coklat serta penyakit hawar daun dan blas. Dengan ketahanan tersebut menjadikan varietas ini semakin unggul di mata masyarakat.
Demikian sekilas informasi yang dapat disampaikan tentang varietas Impari 46 ini. Semoga dengan adanya varietas unggul baru ini, petani di Indonesia dapat meningkatkan produktivitas tanaman padinya.